Gue kasih tau ya sama lo, walaupun gue orang miskin, keluarga gue miskin, tapi gue punya harga diri. Gak kayak kalian bertiga. Apa? Baru kayak gitu aja udah belagu. Harta juga bukan harta kalian bertiga kan? Oke. Rido, kalau begitu kamu harus memutuskan keluarga kamu atau Intan. Tante gak usah cemas ya. Sekarang itu kan Rido udah besar dan dia udah gak cacat mental kayak dulu lagi. Udah diam. Banyak banget tuh. Apa? Sini lo. Rido, lepasin bang. Gak mungkin banget kakak ngebelain Rido. Sampai kapanpun kakak tuh benci banget sama dia. Kakak gak akan pernah suka sama dia. Biarin aja tuh Rido sama cewek kampung itu menjadi gembel di jalan. Mereka itu emang pantas dapetin hal itu. Mereka itu siapa? Itu mas, tadi Santika sama Syahrani cerita tentang berita di TV. Itu loh mas, tentang pelaku bom Bali. Ya memang mereka tuh pantas ya untuk mendapatkan hukuman seberat mungkin mas. Iya kan mas Atar, kalau menurut aku sih hukuman itu memang pantas banget buat mereka. Soalnya mereka itu kan sadis banget. Bayangin aja, mereka udah ngilangin banyak banget nyawa kan mas. Tapi kalian tuh gimana sih? Di saat genting dan gawat seperti ini kalian malah ngomongin soal orang lain. Bukannya mikirin soal Rido. Apa kalian gak khawatir apa sama Rido? Sampai sekarang tuh Rido belum ada kabarnya. Kita juga khawatir dong kak. Pasti ya soal keadaan Rido yang di luar sana. Mungkin bisa aja ada orang jahatin Rido. Meskipun dia adik diri kita. Tapi kita pasti khawatir soal dia kak. Nah, karena itu mas, kita bertiga udah sepakat. Kita mau bantuin cari Rido mas. Oke. Untung aja gak ketahuan. Makanya, kalau ngomong tuh hati-hati. Jangan sampai ketahuan orang. Iya deh, Kak. Selamat siang. Ya, siang. Apa Ibu butuh pelayan di sini? Iya, Bu. Kami berdua bersedia untuk kerja di sini. Apakah ada kerjaan untuk kami? Aduh, saya gak butuh pelayan. Maaf, saya lagi sibuk. Dok, kita harus gimana? Kita mesti cari kerjaan di mana lagi? Duit kita udah habis. Kita harus tetap bersabar, Tan. Dan kita harus tetap berdoa sama Allah. Aku yakin Allah pasti memberikan rezeki sama kita, Tan. Ayo. Kalian butuh kerjaan? Iya, Bang. Kalau kalian butuh kerjaan, kalian bisa kerja sama saya. Mau bang, mau. Asal kerjanya halal, saya mau bang. Cakep tuh. Kerja apa bang? Nih, pegang yang ikhlas ya. Mulai sekarang tugas kalian adalah menyapu jalanan dan taman ya. Walaupun buat sebagian orang pekerjaan ini pekerjaan yang rendahan, tapi ini pekerjaan yang halal. Nanti kalian berdua nih bisa tinggal ame gue dan sama-sama ame tukang sapu yang lainnya. Alhamdulillah, makasih ya bang. Makasih ya bang Osep. Rido, kalau kamu malu kerja begini, aku nggak apa-apa kok. Aku bisa ngerjain semua. Mending kamu cari kerjaan yang lain ya. Aku sama sekali gak malu. Lagi pula pekerjaan ini kan halal. Kalau gak ada pertanyaan lagi, mendingan kita mulai kerja. Oke. Baik bang. Iya bang. Kasihan suamiku. Padahal dari kecil dia udah biasa hidup enak.
dan berkecukupan. Semua serba ada dan banyak orang yang melayani dia. Tapi sekarang dia harus jadi penyapu jalanan begitu. Intan, bantuin abang nyapu jalan sebelah sana yuk. Iya bang. Mudah-mudahan aja Intan dan Ridho menghilang untuk selamanya. Iya kak, biar mereka mampus. Jadi kita bisa menguasai seluruh harta peninggalan papa. Kak, itu bukannya Intan? Oh, iya, itu dia. Ayo kita samperin. Mobil siapa berhenti di situ? Kerja jadi penyapu jalanan. Ya, baguslah. Orang rendahan kayak lo itu memang pantas kerjanya kerja rendahan kayak gini. Yang bergaulnya sama sampah. Karena lo itu gak lebih dari sampah. Sampah biasanya gaul sama sampah lagi ya, Kak? Nih. Ya cabut ya. Intan, lu baik-baik aja. Mereka siapa? Lu kenal mereka? Mereka bukan siapa-siapa kok. Udah, kita kerja lagi ya. Masih ada banyak kerjaan. Tante, kata Mbak Nunung tante sakit ya? Ke dokter yuk. Gak usah, Ciko. Tante gak apa-apa kok. Tante ini cuma pusing biasa. Tapi kan, Ma, Mama harus tetap diperiksa ke dokter. Kalau sakit Mama tambah parah gimana? Tenang aja, Atar. Mama gak apa-apa kok. Mama cuma pusing-pusing aja sedikit. Pusing Mama ini juga cuma karena mikirin Ridho sama Intan. Mama khawatir terjadi apa-apa sama mereka. Ciko, Atar, kalian mau bantu Mama kan? Tolong cari Ridho sama Intan sampai ketemu ya, Nak. Tante gak usah khawatir. Kita berdua pasti bakal nyari Ridho sama Intan sampai ketemu. Iya kan, Mas? Iya, Ma. Tapi Mama sekarang minum obat dulu ya, biar pusing Mama hilang. Mas, aku punya ide. Gimana kalau kita fotokopi semua foto-foto Ridho sama Intan? Aku rasa dengan cara seperti itu kita bisa lebih cepat nemuin mereka, Mas. Iya, kamu benar juga, Ciko. Mudah-mudahan aja dengan cara seperti itu kita bisa cepat nemuin Ridho sama Intan. Yaudah, Ma, kita ke depan dulu ya.
Saya permisi dulunya. Makasih ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masya Allah, gue udah gak kuat lagi. Eh, siapa tuh? Cepet tolongin, cepet nanti-nanti deh. Tolong, nampaknya dari kampung ya. Ada apaan, Bang? Itu ada orang kumpul-kumpul. Ada apanya? Kita lihat yuk. Iya. Kalau ibu berdua ngeliat orang yang ada di sini, ya, tolong hubungi nomor telepon yang ada di sini ya, Bu ya. Oh iya. Ini, Bu. Makasih ya, Bu. Mudah-mudahan aja dengan cara seperti ini, Intan sama Rido bisa cepat ketemu. Ah, permisi Pak, Mas. Maaf, pernah lihat orang yang ada di dalam foto ini? Loh, bukannya mereka barusan jalan ke arah sana? Ya kan, Mas? Iya, benar, Mas. Mereka berdua tadi ada di sana. Dan ibunya yang cewek, kelihatannya lagi sakit, Mas. Tadi saya lihat mereka jalan ke arah sana tuh, Mas. Oke, terima kasih ya, Pak. Mas, ya. Mari. Nah, ini rumah gue, Dok. Cepetan deh, angkat mertua lo. Iya, Bang. Intan sama Rido kemana ya? Kalau emang mereka pergi belum lama, kenapa disusulin nggak ada? Assalamualaikum. Bapak! Halo! Halo! Aduh, anak bapak yang pintar. Aduh, jangan pada berebut begitu dong. Tangan bapak lecek. Kenalin, ini Rido. Ini istrinya Rido, namanya Intan. Kalau yang ini ibu mertuanya Rido, namanya Ibu Maimunah. Kalian bisa tinggal di bedeng sebelah ya. Soalnya yang punya rumah udah kagak ada, gak tahu kemana. Makanya kesempatan kalian deh bisa tinggal di tempat ini untuk sementara. Aku di sini. Bang, aku naik kamu. Tolong bikinin makanan yang enak-enak. Jangan lupa ambil minumannya deh, ya. Buat ibu Maimunah. Ya udah. Yuk. Bapak capek. Nggak usah. Ya, mari ikut. Ayo. Ayo. Ayo, Mak. Kalian bisa tinggal di sini. Ya, maklumin aja keadaan kondisi di sini. Adanya cuma ini doang. Gak apa-apa kok. Justru kami mau berterima kasih sama Bang Osep. Karena Bang Osep udah ngasih kita tempat tinggal. Kalau begitu, gue tinggal dulu ya. Makasih ya, Bang.
Aduh, rumahnya kok begini banget sih? Mana kecil, gelap, sumpah, kotor lagi. Rido, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Tan. Sekarang aku mau beres-beres cuma dulu. Supaya kamu sama Mama bisa istirahat dengan tenang. Kecoa gini aja, ini kan kecil. Sama kecoa aja takut. Tadi aku udah nyebarin semua foto kemana-mana, tapi hasilnya nggak ada. Tadi juga pas aku nempelin foto Rido sama Intan, sempet ada orang ngeliat mereka. Tapi begitu aku kejar, mereka udah nggak ada. Kalian nyebarin fotonya Intan dan Rido? Tapi Mas, bisa aja kan? Itu berbahaya buat Rido sama Intan loh. Kalau misalnya ada orang yang memanfaatkan kondisi ini, bagaimana coba? Iya Mas, kalau nanti gara-gara foto itu terus ada yang nyulik Intan sama Rido gimana? Dan mereka minta uang tebusan yang banyak. Ya sebenarnya kalau soal tebusan sih aku gak masalah. Tapi yang aku khawatirkan adalah keselamatan mereka berdua, Mas. Kalau sampai mereka disakitin, kita juga kan yang repot. Kalian semua tuh jangan berburuk sangka dulu. Di dunia ini tuh masih banyak orang baik yang masih mau tolong-menolong. Lebih baik sekarang kita berdoa aja untuk keselamatan Rido dan Intan. Mudah-mudahan aja ada orang yang pernah melihat mereka. Sermi, kamu tolong bawain makanan untuk Mama ya. Kasihan, Mama gak enak badan dan belum makan dari tadi. Iya, Mas. Aku ambil di belakang dulu ya. Kak, biar aku bantu ya. Bangun! Tante itu manja banget ya. Pakai pura-pura sakit segala. Nih makamnya tadi bawain kesini lagi. Dasar manja. Nih ya. Kalau memang tante mau makan, nih, makan aja makanan yang dari tante. Silakan diminum tante. Dan satu lagi ya tante, jangan pernah berharap Rido akan. Dan sebaiknya tante siap-siap ya. Siapa tahu Rido mati di jalan tante. Jangan kurang ajar kamu. Alhamdulillah ya, hari ini Allah masih kasih kita rezeki. Iya, Mak. Untung aja kita ketemu sama orang sebaik Bang Osep. Thank you.
Ada apa ini? Mas, ini tante gak mau makan, mas. Makanan yang dibawa malah ditumpahin, mas. Tante, kita tahu kok, tante pasti sedih mikirin Intan sama Rido kan? Tapi tante harus makan. Gimana tante mau sembuh ya kalau tante gak makan? Iya tante, tante jangan khawatir ya. Nanti aku, Syahrani, Mas Atar, juga Ciko akan bantu cari Rido dan Intan sampai ketemu tante. Iya ma, Syarmi sama Syahrani benar. Apapun keadaan mama, mama harus tetap makan. Atar. Kalau tante nggak mau makan, nggak apa-apa kok. Tante minum susu aja, nanti saya suruh Nunung bikinin susu buat tante ya. Ma, sebentar ya, aku ada telepon dari klien. Ciko, Ciko tolong bikinin susu buat tante ya. Gua nggak percaya sama Kak Syarmi dan Kak Syahrani. Kalau gua tinggalin tante sendirian, mereka pasti akan jahatin tante. Ciko, tunggu apa lagi sih? Nanti tante malah tambah sakit. Iya, Kak. Hei, tante. Tante jangan pernah macam-macam ya. Dan ingat ya, jangan sampai tante ngomong yang macam-macam sama Mas Atar. Lihat aja. Kurang ajar Tante Mutia. Berani-berani ingin nampar gue. Tenang-tenang. Kita akan membalas perbuatan Tante Mutia. Kita harus bikin dia menderita. Sebenarnya tanpa harus dibalas pun Tante Mutia udah cukup menderita kok. Bayangin aja, anak dan menantu kesayangannya itu pergi ninggalin dia. Jadi dia harus ngadepin semuanya sendirian. Biar tau rasa dia. Cium kamu boleh dong. Tidur yuk. Enggak ah. Kalau kamu gak mau tidur, aku cium kamu boleh dong. Kamu kan genit banget sih. Tan! Kok kamu gitu sih Tan? Aku ini kan suami kamu. Sini. Hey, Rido! Rido lepasin! Rido! Intan, sebentar doang kok. Rido! Sayang! Rido! Rido! Aduh! 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 Bocor! Masa lagi. Pada kebasahan juga ya? Iya, Mak. Coba aja kalau kita gak tinggal di sini. Di rumah bocor kayak begini. Mak, Rido, seharusnya kan masih bersyukur. Kita masih beruntung tinggal di rumah. Daripada hujan-hujanan di luar, iya kan? Hujan.
hujan deras begini. Intan dan Rido tidur di mana ya Allah? Apakah mereka baik-baik saja keadaannya ya Allah? Lindungi mereka ya Allah. Mak, Mak bangun, udah pagi. Mak, Masya Allah, Mak, Mak kenapa? Badan Mak tuh panas banget. Kenapa, Mak? Mak kenapa, Tan? Kayaknya Mak demam. Iya, Tan. Badannya panas banget. Sebentar ya, Tan. Aku cari obat dulu buat Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Usep. Waalaikumsalam. Ledak. Maaf, Bang Usep. Apa Bang Usep punya obat masuk angin? Siapa yang sakit? Mama Emunah. Lagi masuk angin, Bang Usep. Kayaknya gue punya tuh. Sebentar ya. Bu. Iya, Bang. Tolong ambilin obat masuk angin ya. Iya, iya. Ayo cariin dulu ya. Bentar, Bang. Sekalian merah angetnya. Iya, Bang. Maaf ya, Bang Usep. Saya agak merepotkan. Gak apa-apa. Kayak orang lain aja. Saya jadi gak enak. Ini, Bang. Kita kesana. Ayo. Iya. Taruh dulu. Bu, diminum dulu airnya, biar perutnya anget ya. Ya Allah, Mak. Bu. Kelihatannya kondisi Bu Maimunah lumayan parah. Mendingan dibawa ke rumah sakit aja deh. Bu, bangun. Pagi pemirsa, telah terjadi sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa seorang gelandangan di kawasan Ahmad Yani, Jakarta. Saat ini jenazah masih berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan belum ada pihak keluarga yang mengambil karena identitas korban belum dapat teridentifikasi. Ma, Mama kenapa? Itu barusan di televisi ada berita. Seorang gelandangan mengalami kecelakaan. Tapi sampai sekarang belum diurus keluarganya. Karena identitasnya belum diketahui. Mama takut Rido mengalami nasib seperti itu.
anterin Mama ke rumah sakit ya. Mama khawatir Ridho dan Intan mengalami kecelakaan. Ayo anterin Mama ke rumah sakit. Sampai kapanpun kalian gak akan pernah bisa nemuin Intan sama Ridho. Gimana keadaan mak saya? Kondisi ibu Anda cukup parah. Tubuhnya lemah sekali. Sebaiknya dirawat dulu di sini ya. Dirawat, Dok? Iya, betul. Tolong bisa diurus dulu biaya administrasinya. Intan, kamu jaga mak di sini ya. Biar aku yang mengurus semua biaya administrasinya. Saya mau menanyakan biaya pengobatan Ibu Maimunah. Sebelum bisa dirawat, Ibu Maimunah diharuskan membayar biaya deposit kamar sebesar 600 ribu, Mas. Apa? 600 ribu? Iya, 600 ribu. Astagfirullahaladzim. Suster, saya nggak punya uang sebanyak itu. Suster, tolong kasih saya waktu untuk mendapatkan uang sebanyak itu ya. Terima kasih, Sus. Iya. Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Maaf, Suster. Ya. Saya mau tanya, ada pasien yang bernama Ridho atau Intan? Sebentar ya, Bu. Saya cari dulu informasinya. Halo. Ini Kak Sarmi ya? Ridho? Ridho? Kak, Ridho boleh pinjam uang 600 ribu nggak? Ini buat biaya pengobatan rumah sakit Ibu Maimunah. Boleh aja. Kakak akan pinjamin kamu uang. Asalkan kamu mau pulang ke rumah dan tinggalin Intan. Apa? Ninggalin Intan, Kak? Aku yakin banget, Ridho nggak akan mau ninggalin Intan. Enggak, Kak! Sampai kapanpun Ridho gak akan pernah ninggalin Intan. Kalau kakak gak mau minjemin Ridho uang, kak, Ridho akan cari sendiri. Kenapa sih, Kak? Tadi itu yang nelfon Ridho. Iya, dia mau pinjam uang. Ya kakak bilang aja, kalau dia mau pinjam uang, dia harus pulang ke rumah dan ninggalin Intan. Seperti dugaan kakak, dia marah dan gak mau ninggalin Intan. Tapi tunggu dulu, Kak. Mas Atar, Chico sama Tante Mutia kan lagi di rumah sakit. Kalau misalnya mereka ketemu sama Intan dan Ridho gimana? Apa? Jadi mereka lagi di rumah sakit? Iya. Kalau gitu kita gak bisa diam. Kita harus ke rumah sakit dan cegah Tante Mutia untuk ketemu sama Intan dan Ridho. Yuk. Sarmi gak mau pinjemin aku uang. Aku harus cari kemana lagi, Allah. Coba tadi Mama, Mas Atar atau Chico yang aku teleponnya. Mereka mungkin mau bantuin gue. Apa sebaiknya gue telepon lagi ya ke rumah? Enggak. Nanti mereka nyuruh gue ninggalin Intan juga lagi. Ntar, Chico. Mama bingung deh. Kemana lagi kita harus cari Ridho sama Intan ya? Mama yang sabar ya. Rumah sakit di Jakarta ini kan banyak. Kalau Ridho sama Intan gak ada di sini, mungkin mereka ada di rumah sakit yang lain, kali, Ma? Iya, Tante. Atau kalau perlu, kita datangi deh semua rumah sakit.
Ma. Ma, Mama kenapa? Enggak apa-apa. Mama cuma ngerasa aja tadi kayaknya Mama ngeliat ada Rido deh. Mungkin itu cuma perasaan Mama aja. Tadi kan kita udah tanya sama suster kalau Intan sama Rido tuh gak ada di sini. Intan, aku minta maaf ya. Aku gak berhasil minjam uang sama Kak Charmin untuk biaya pengobatan Emak. Gak apa-apa. Lagi pula, kita masih bisa usaha kan? Kita mau mencari uang kemana lagi? Kalau cuma ngandelin uang nyapu jalan, itu gak akan cukup, Tan. Rido, kamu gak boleh putus asa. Kita harus berusaha lebih keras. Insya Allah, kita bisa ngumpulin uang untuk bayar rumah sakitnya, Mak. Kita harus tetap semangat. Karena aku yakin, Allah pasti akan bantu kita. Iya, kamu benar, Tan. Kita nggak boleh putus asa sebelum kita mencoba semua peluang. Aku mau nemuin suster. Aku mau titipin Mak ke suster. Nanti siang aku kesini lagi kok. Berilah hambamu kekuatan dan berilah hamba kemudahan untuk mendapatkan uang untuk membiayai pengobatan Emak. Hamba tidak ingin melihat Intan sama Emak sedih, ya Allah. Hanya kepadamu aku meminta, ya Allah. Halo. Halo Mas Atar. Mas, Rido sama Intan udah ketemu belum, Mas? Belum, Charmi. Tadi kami udah coba cari ke rumah sakit Dahlia, tapi Rido sama Intan enggak ada di sana. Sekarang kami mau coba cari ke rumah sakit Bakti Husada. Mudah-mudahan aja Rido sama Intan ada di sana ya. Iya, Mas. Mudah-mudahan aja ya. Aku, Rani juga Tika akan bantu cari, Mas. Kita akan cari di rumah sakit yang lain. Kalau ada apa-apa aku akan kabarin Mas ya. Iya, Charmi. Gimana, Kak? Mereka nggak berhasil menemukan Rido dan Intan. Bagus dong kalau begitu kita masih punya kesempatan untuk menemukan Intan dan Rido lebih dulu. Iya. Aku nggak akan ngebiarin mereka menemukan Rido dan Intan. Rido sama Intan itu nggak akan boleh masuk rumah lagi. Gue mau nyari kerjaan di mana lagi ya? Tadi gue udah muter-muter kemana-mana. Tapi gak ada satupun orang yang mau ngasih gue kerjaan. Padahal kan hari ini juga gue harus bayar biayanya rumah sakitnya, Mak. Wah, itu kan Intan. Iya, tuh itu Intan, Kak. Intan? Kak Charmi, kakak mau nyamperin Intan. Kak, mau kemana? Aku mau kasih pelajaran sama cewek kampung itu. Enak aja dia minta duit sama Rido. Emangnya dipikir dia siapa?